Aksi tolak kenaikan BBM mahasiswa di Kabupaten Buru terlibat saling dorong dengan petugas keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah datang walaupun terlambat. Isu akan ada kenaikan bahan bakar minyak mulai tersebar dan di sejumlah titik di Maluku mahasiswa mulai turun jalan melakukan aksi penolakan. Hal mana yang terjadi di Kota Namlea, Kabupaten Buru tepatnya di depan kantor DPRD Kabupaten Buru. Saling dorong pun terjadi saat para pendemo ingin merangsang masuk ke kantor Dewan namun dihadang petugas kepolisian dan anggota Satpol PP. Para pendemo kecewa karena satu jam berorasi tak satupun anggota DPRD yang meneladani mereka. Presa tidak dihargai, sejumlah kaca kantor DPRD diduga dihancurkan oleh oknum yang ada dalam barisan pendemo. Aksi saling dorong pun reda setelah salah satu anggota DPRD bersedia untuk bertemu dengan para pendemo yang adalah mahasiswa ini. Dari Kabupaten Buru, Sofyan Muhammadiyah melaporkan.